Pasca kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Natuna, Kepulauan Riau, kapal asing yang berasal dari negara tirai bambu langsung pergi meninggalkan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Meski demikian, Komando Wilayah Pertahanan 1 terus melakukan patroli udara maupun laut di perbatasan Laut Cina Selatan. Patroli dilakukan menggunakan pesawat jet tempur F-16, pesawat Boeing Intai Maritim TNI Angkatan Laut dari udara, serta kapal KRI dan kapal Bakamla dari zona laut. Patroli baik udara maupun laut difokuskan di pulau terluar bagian Natuna Utara, atau tepatnya yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pengamanan dan patroli dilaksanakan tanpa batas waktu tertentu. Sebanyak 7 KRI untuk zona laut bergantian untuk melakukan patroli di perbatasan untuk menjaga NKRI di perbatasan Natuna Utara. Hari ini, Pak, pengetahuannya seperti apa yang di laut? Iya, kita tetap akan menjaga wilayah JTI, baik dari atau dari pesawat kita deteksi. Nanti penindakannya adalah dari KRI. Jadi KRI, 7 KRI ini sudah kita atur akan melaksanakan operasi rutin. Nanti 3 kapal, 4 kapal kita atur. Jadi setiap hari harus ada unsur-unsur yang standby atau menjaga JTI supaya mereka tidak masuk kembali. Kemudian besok apakah masih melakukan patroli? Masih, jadi setiap hari akan bergantian. Boeing dengan CN-235 TNI AL akan selalu bergantian mengecek. Jadi dari hasil di Puskodal akan kita cek pakai langsung dari pesawat, kemudian ditindaklanjuti langsung juga di lapangan oleh KRI-KRI. Saat ini kapal asing sudah meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal. Di mana sebelumnya zona ekonomi eksklusif Indonesia sempat memanas setelah dimasuki kapal Tiongkok. Namun setelah melakukan berbagai upaya diplomasi serta kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Pulau Natuna, kapal asing pergi dari daerah teritorial NKRI. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.